Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut merupakan materi matematika kelas 9. Oke, soal ini saya dapat dari requestan seorang siswa yang mengirim soalnya ke grup Seekor Lebah. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Merasionalkan penyebut. Nomor 1, rasionalkan bentuk min 5 per akar 7 tambah 2 akar 7. Sebenarnya nih yang bawah kan udah sejenis, tinggal kita jumlah aja. Ini min 5 tetap, pernya juga tetap. Akar 7 tambah 2 akar 7, seumpama dia x, di sini berarti 2x gitu ya. Ini x, ini 2x, ini kan kalau dijumlah jadi 3x. X tambah 2x sama aja 3x. Sama ini juga akar 7 tambah 2 akar 7 sama aja 3 akar 7 gitu. Nah kalau merasionalkan berarti kan kita tinggal kali sama yang bawah, yaitu 3 akar 7 per 3 akar 7. Oke, tinggal kita kali. Min 5 kali 3, min 15 akar 7 per yang bawah kita kali, 3 dikali 3, 9. Akar 7 dikali akar 7 sama aja 7 gitu aja langsung ya. Oke, berarti min 15 akar 7, min 15 akar 7 per 9 kali 7, 63. Sampai sini udah selesai nih. Ya, gampang banget kan merasionalkan penyebut. Nah, jadi gitu tuh cara merasionalkan penyebut. Tapi kalau ini mau kalian sederhanain lagi nanti bisa kok. Tapi sampai situ aja sebenarnya udah bener.